Halo, assalamualaikum guys. Ini kita lagi apa ya? Kemarin tuh karet ganjal per depan ada yang pecah. Jadi posisinya mobil nih mereng, lebih rendah yang di sebelah kiri daripada kanan. Tapi kalau untuk ayunan di dalam enak gitu, soalnya kan secara kapak-kapaknya datar gitu. Sekarang ini itu aja pengen bulian lagi, nambah ganjal-ganjal yang kemarin copot dibongkar dibuka terus ganti ganjal baru. Oh iya, kita itu juga nanti mau ganti tali rem apa? Nah, rem tangan, soalnya udah nggak fungsi, udah kendor. Oh ya, ini Vitara tahun 92. 92 dan Bergar dan 843 rasionya. Lumayan. Mobil dipajak. Plat depo. Saya pakai ukuran ban 330, masih ringan lah untuk jalan aspal. Yang untuk rutinitas Padang Pekanbaru enteng gitu, daripada pakai ban badak 31, lumayan berat lah. Dan nanti lihat lagi ya gimana kelanjutannya. Nah guys, ini jadi kondisi mobilnya udah rata ya. Jadi ganjal yang di pel tadi udah diganti yang pecah. Dan sekarang lanjut untuk pengerjaan penggantian rem tangan. Jadi ini yang diganti tali ini yang udah kendor. Jadi kan sarang yang di luar ini udah ngerapat, jadi pas ditarik nggak ngaruh gitu. Ini sama aja bohong, cuma ya, kebuka. Habis soalnya rem kampasnya. Yo, habis. Tipis. Ganti mana? Ganti sini. Ganti mana? Terima kasih untuk yang telah menonton dan mohon maaf untuk video yang terputus. Yang jelas sekarang mobil sudah ready, sudah siap jalan jauh. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman untuk bisa men-subscribe channel ini serta berikan like dan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.